Seorang anggota polisi berpangkat Kombes berinisial YBK ditangkap jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Oknum anggota polisi berinisial Kombes YBK ditangkap bersama seorang wanita terkait kasus narkoba. Mukti melanjutkan wanita berinisial R itu merupakan teman dari Kombes YBK. Keduanya ditangkap di sebuah kamar hotel kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mukti mengatakan Kombes YBK ditangkap pada Jumat, 6 Januari 2023, kemarin. Mukti melanjutkan, penangkapan Kombes YBK itu berawal dari adanya laporan masyarakat yang langsung ditindaklanjuti pihaknya. Saat ditangkap, Kombes YBK tidak dalam posisi kepentingan dinas di dalam kamar hotel tersebut. Meski begitu, Mukti belum merinci perihal penangkapan Kombes YBK tersebut. Dia hanya mengatakan jika Kombes YBK saat ini sudah diamankan ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.